Saya si duyung. Hidup saya macam biasa. Biasa tiada yang mengurat. Biasa sudah panjang sengsangut. Tapi ada satu yang saja biasa, yaitu hidup saya penuh dengan tiba-tiba. Tiba-tiba saya merasakan bag saya sangat penuh dan tebal. Bila saya tingu-tingu, ih tiba-tiba kaya. Ih biarpun ringgit-ringgit, yang penting tabal, jangan kimpis, itu yang penting. Disebabkan hal itu, saya pandai pergi membeli. Saya mau itu, ambil satu, tidak cukup. Ambil yang kedua, puas hati, tapi saya pandai undur belakang, saya ambil lagi. Dan tidak puas hati juga, saya mau pergi bayar, sudah tiba-tiba saya mau beli lagi yang saya tidak biasa pakai, macam skirt. Anda tahulah kenapa saya suka beli yang saya tidak suka, padahal kaki macam kayu, jadi sebelilah. Terus minta puji jalan macam diva yang banyak duit, terus tingu-tingu saja begitu, terus suruh-suruh itu penjual, ui, pack ini semua untuk saya mau beli. Kununlah minta puji ini tegijur, kuingat ku banyak duit. Lepas itu jalan kunun bawa banyak barang, macam diva yang banyak duit, padahal dia hutang silaka, punya tegijur, ku memang hanjur. Hah? Kau duyung, kau mengutang sejak raja kau. Kau tahu, kau memang penuh dengan tiba-tiba. Tiba-tiba lagi, saya rasa pik saya tiba-tiba ringan. Bila saya cek-cek, mana duit saya? Karambit tuyul kah? Astaga, di mana? Bila saya cek-cekan, saya tengok hilang duit saya. Tengok tinggal 1 ringgit lagi. Akhirnya saya perasan, saya kasih habis pula itu duit saya bikin beli relot. Tiba-tiba yang saya suka, saya tengok cermin. Dan tiba-tiba saya merasakan saya cantik. Astaga, inikah yang dinamakan Putri Gunung Tandas. Penuh kecantikan, penuh cantik, penuh kemewahan, penuh kelinggangan, sampai saya punya kutu pun terbang. Tiba-tiba paling basuk, saya pandai mengurat. Yang tua saya urat, yang muda saya urat, yang atok-atok saya urat, saya bagi plengkis 5 bintang. Jadi kepada istri-istri, sedialah kamu menjanda. Dan tiba-tiba banyak yang call saya, call dari Sugar Daddy. Orang bilang Sugar Daddy, tapi saya panggil Garam Daddy. Itulah tiba-tiba yang saya tidak suka, tiba-tiba lapar. Lepas itu, pandailah pergi mencuri makanan. Curi 1 tidak cukup, curi 2 tidak cukup, curi 3 pun tidak cukup, mau juga curi 4, kasih ngam-ngam. Lepas itu, makan macam makan angin, tidak perlu gigi terus telan. Itulah saya, tiba-tiba. Paling bikin terkejut, tiba-tiba berat badan saya naik. Padahal sedikit saja saya makan, saya tidak pernah terfikir, saya tidak pernah merasa yang saya makan banyak, tapi tiba-tiba betul. Tiba-tiba lagi saya pandai termenung sambil menggaru jerawat. Yalah, itu kan hobi tetap dan pekerjaan tanpa gaji. Tiba-tiba yang bikin surprise, saya tiba-tiba jatuh. Silaka sebilang, biarpun tiada yang kasih jatuh, tapi saya pandai jatuh sendiri. Saya tidak tahulah kenapa. Tiba-tiba lagi kan, bila saya sedang bercakap, tiba-tiba gigit lidah. Ih, silaka sebilang, siapa yang mau ngumpat seni? Kalau saya tahu siapa yang mau ngumpat seni, sebilang, saya sulak saja busul deni, sebilang. Sampai pada sebab saya punya lidah tergigit sendiri, sebilang. Yang paling pelik tiba-tiba, saya boleh merasakan semua benda pelik. Dan lucu, saya boleh ketawa 1 jam, 2 jam untuk melihat satu barang yang begitu. Saya rasa macam ada saja bayang sama-sama itu barang. Tapi apa? Saya rasa lucu, betul macam ada sejang kelitik-kelitik ini. Sampai sakit perutku, aku bilang, opa, bingkuk bayang seingat itu. Tiba-tiba saya pandai nangis. Entah kenapa saya boleh menangis. Tidak tahu kenapa. Tiba-tiba happy, tiba-tiba menangis. Saya boleh teringat masa lalu.
terutamanya bila santut saya yang popol itu karena curi saya teringat. Tiba-tiba yang sangat tiba-tiba saya melata, saya bilang, sudahlah saya punya melata itu, astaga, sampai semua orang tengok saya punya melata bukan kalang-kalang, bukan keleng-keleng, melata saya itu kan kecil, saya bilang, astaga, saya bilang mulut, belum ada insurans, tapi macam mana tiba-tiba saya buka mulut, terus saya berpikir, kenapa tadi yang suap saya? Tiba-tiba bikin panas kan? Tiba-tiba perut saya sakit. Apalah saya isi kau sampai saya boleh kesirit. Hei, saya pun ada tiba-tiba yang main-main, pukul-pukul. Tapi tiba-tiba saya diam. Saya kasih bagus-bagus tempat. Tiba-tiba tertidur. Silakak sebilang macam kena sihir saja sambil tertidur tiba-tiba sebilang. Tiba-tiba juga saya suka memilih. Saya memilih ini, tapi tiba-tiba saya rasa seksi betul. Terus tidak lama tiba-tiba saya rasa saya mau alim, saya mau pakai yang panjang sikit. Tiba-tiba betul setan betul. Inilah tiba-tiba saya, kalau kau apa?